malam ini sekitar jam, saat ini jam 2 subuh. Lokasi di Jalan Provinsi kilometer 171 Desa Satui Barat sudah tidak bisa dilalui lagi karena posisi badan jalan sudah sebagian yang amblas, longsor ke dalam, ke samping jalan atau tepatnya ke bekas galian lubang tambang. Dan saat ini arus kendaraan posisi tertahan di lokasi karena belum ada penanganan dari pihak terkait. Demikian informasi yang disampaikan. Malam itu rumah paman Pentol gugur. Kendaraan aja lagi kau lewat.